Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Adi Edukasi. Insya Allah dalam kondisi yang sehat dan harapan yang sama untuk teman-teman semua di manapun. Terima kasih yang sudah terkoneksi dan sudah dukung channel Adi Edukasi sampai detik ini. Mudah-mudahan share-nya, publikasinya, dan untuk memberi feedback-feedback positif serta membantu mensupport dari order produk-produk yang ada edukasi pasarkan, semuanya diganti oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah, lebih besar lagi, lebih melimpah lagi, dan lebih banyak lagi. Di session sharing ini saya akan membahas share satu tips ya untuk mengatasi ketika kita dalam kondisi dada bagian kiri sakit. Kemarin ada yang tanya dada sebelah kiri sakit, apakah benar itu gangguan serius dalam artian organ vital misalnya jantung. Menurut saya kita terlalu dini ya kalau dada sakit ini langsung memvonis wah ini jantung gitu. Ini masalah pada paru gitu. Ya meskipun dada sebelah kiri sakit ini ada indikasi ke arah sana, tapi untuk mendapatkan kepastian teman-teman bisa check up, bisa memastikan melalui jalur pengobatan, baik itu dari medis, dari herbalis, dari terapi zona meridian misalnya. Dan lihat juga sejauh mana rasa nyeri. Dan ini juga biasanya dikuatkan gitu ya rumor, atau kalau rasa nyeri pada dada itu pasti masalah pada jantung, dengan tangan kaki berkeringat. Padahal orang lagi cemas, orang lagi stres gitu ya, lagi banyak pikiran, itu juga bisa mengeluarkan keringat berlebih di tangan, di kaki, dan juga bisa mengalami gangguan nafas. Jadi banyak nih faktornya. Selain dada sebelah kiri nyeri, ini indikasi ke arah penyakit serius, tapi otot, ketegangan otot ini juga bisa memicu dada sebelah kiri nyeri. Nah, ini saya share satu tipsnya. Tapi itu mudah-mudahan bisa dipahami dengan bijak. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang pasti, ya teman-teman bisa check up. Teman-teman bisa konsultasi ke tim kesehatan atau dokter dari teman-teman semua ya, seperti itu. Yang pertama, ketika dada nyeri sebelah kiri, teman-teman bisa memijat seluruh telapak tangan kanan dengan menggunakan ibu jari bagian tangan kiri. Nah, seperti ini. Ini. Bisa-bisa seperti ini aja, pelan-pelan sambil tarik nafas, sambil olah nafas ya. Ini durasinya 2 menitan. Nah, oke. Jika sudah melakukan pemijatan ini, teman-teman bisa menggunakan teknik berikutnya, yaitu ketika bangun tidur di pagi hari khususnya, atau bangun tidur pas teman-teman lagi istirahat, misalnya tidur siang, utamanya tidur pagi ya. Ini teman-teman bisa mengonsumsi air hangat, ya, minum air hangat. Air hangat ini tujuannya untuk menyetabilkan pencernaan, lambung, dan juga memperbaiki dari sisi-sisi bagian pencernaan. Dan teman-teman menghindari untuk mandi terlalu larut sore, misalnya jam 5, setengah 6,
Kemudian malam sebelum jam 12, jadi jam 7, jam 8, jam 9, jam 11 itu nggak bagus ya. Kenapa? Karena nanti teman-teman bisa rawan sulit tidur. Meskipun secara ini seger ya, tapi hasilnya itu nggak bagus buat tulang. Kemudian rawan flu, pilek, dan banyak lagi kurang manfaatnya mandi di jam-jam terlalu sore atau di malam hari di bawah jam 12 malam. Nah, tips ini bisa dilakukan setiap hari nih. Kalau mengalami kondisi kecemasan, kondisi keringat berlebih, coba gunakan treatment ini. Dan yang nggak kalah penting, evaluasi untuk pola makan, pola hidup, dan manajemen pikirannya supaya nggak terlalu stres. Karena bagaimanapun, sebenarnya ya nggak cuma teman-teman aja kok yang menghadapi masalah. Orang lain pasti banyak yang menghadapi. Dan tujuannya kita ketemu, tujuannya teman-teman ada di dunia ini sebenarnya untuk menghadapi itu. Yakin aja bisa, optimis, dan mudah-mudahan segala sesuatunya mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, ini tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.